Alhamdulillah sudah naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kelaparan banget. Jam 2 baru ketemu makan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karunyong, binita sari, wong cilaca porang apa orang kebenak. Alhamdulillah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini aku pembukaannya pagi hari teman-teman. Mau sarapan dulu karena nanti mau on the way ke Taipei untuk nganter Mbak Nini suntik vitamin lagi. Minum dulu, minum teh susu, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sarapannya roti, alhamdulillah. Ini ada sisa ayam goreng tak potong-potong, tak panggang bareng rotinya, tak kasih saus ya kayak gini, jadi kayak burger. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Taiwan sarapan pagi kayak gini, jarang makan nasi. Ingat, ini keras banget. Kayaknya ini aku pas video sarapan gak aku lanjutin semuanya karena waktunya mepet. Kalau ke dokter sana ya gak buruk. Aku maaf dulu teman-teman, nanti lanjut lagi yang lain. Duh, batuk. Bye-bye, jangan disip ya, kalian masih lanjut. A few minutes later. Platform 1 for Taipei Nangang Exhibition Center. Platform 1 for Taipei Nangang Exhibition Center.
Benten jadi. Alhamdulillah udah naik lagi di jalur oranye. Udah dapat tempat duduk. Alhamdulillah, hari ini lagi di infus. Lagi di infus vitamin. Hari ini ramai banget teman-teman. Hari ini karena terakhir kerja sebelum Imlek, jadi banyak banget yang kesini. Alhamdulillah, Mbak Nini masuk sini langsung disuntik dan di infus vitamin. Ini biasanya sekitar setengah jam baru selesai. Di sini ya pulang. Oke, teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi sama aku. Makan ya. Ini aku baru pulang dari Taipei terus masak mie udon seafood. Ini udah jam 2. Tadi masaknya tuh jam setengah 2. Nah, ini langsung matang langsung makan ya. Menunya untuk Bakakung dan Ban ini sama aja. Mie udon seafood karena aku kan doyan pedas, jadi aku tambahin cabai sendiri. Kalau Bakakung sama Ban ini enggak usah tambahin cabai. Ya. Pusing aku mabok, kalau kencotan naik kendaraan umum itu mabok. Kuahnya pedes pasti ya, karena aku kasih cabai tadi. Ini cabainya tuh bawang putih dan cabai diulek. Aku kasih sedikit kecap kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak lah. Bikin sendiri, dipuji sendiri. Mie udon. Ini mie udon dari freezer, makanya tadi aku rebus dulu sebelum dicampur sama kuahnya. Tapi nggak aku jadiin satu karena kalau jadiin satu nanti melar, makanya pas masak tadi aku pisah mie udonnya, dipisah kuahnya, dipisah, jadi disiram gitu modelnya. Ini bisa juga dibikin udon goreng gitu, bisa teman-teman. Cumi. Oh, punya kerupuk. Kayaknya semua aja deh. Ini sambalnya pedes, tapi pas masuk kuah itu jadi nggak pedes, gimana ya? Mandul. Kelaparan banget. Jam 2 baru ketemu makan. Hmm.
Tadi tuh pagi-pagi buta bangun ya, tapi nggak nyuci baju karena takut berisik ya. Terus jam 9, anak kan bersih-bersih rumah. Bangun pagi bersih-bersih rumah. Sarapan dulu kan bersih-bersih rumah. Terus bangunin Mbak Nini. Jam 9 itu OTW Taipei. Jadi itu juga aku baru nyuci baju. Itu bukan kerupuk sebenarnya, itu potato chip. Dan itu dijualnya tuh timbangan. Aku kemarin beli 50 NT. Enggak tahu dapat berapa. Rp25.000 ya. Aku di sini sering banget telat makan kalau siang. Mau makan di jalan gak bisa, karena kan dorong kursi roda dan naik MRT. Naik MRT itu tidak boleh mengkonsumsi makanan ya. Jadi udahlah sabar aja, resiko jadi TKW ya kayak gini. Kalau malam sering telat tidur, makan sering telat makan. Tadi setelah cabenya dimasukin semua jadi pedes banget. Cumi. Meler aku. Pedes banget jadinya. Mungkin tadi pas dicampur yang pertama itu gak berasa ya. Pas campur semuanya, aduh, bikin meler. Masya Allah. Tapi cocok sih sama musimnya. Di luar ya, ini lagi mendung banget, bentar lagi hujan deras. Dingin lagi. Makan kayak gini, anget-anget pedes. Aduh, langsung cespleng. Ambil tisu. Sudah teman-teman ya.
mau tak off dulu videonya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.